Oke lah kalau begitu. Tidak ada jalan lain selain menggunakan jurus terakhir ini. Mangekyou Sharingan. 1, 4, 16, 64, 256, 576, 4, 1, 576, 768, 384, 4. Oke, siap. Betul nggak harga kudo? Betul nggak harga kudo segitu, ha? Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Egi Forze. Oke, so jadi video kali ini tepatnya sudah hampir 8 bulan yang lalu ya, di mana yang namanya Future Universe menantang balik gua di challenge dari dia, oke? So jadi kali ini gua berkesempatan kembali untuk melakukan yang namanya revenge challenge lagi setelah 8 bulan kemudian, oke? Di mana di challenge dia yang terakhir waktu itu dia telah membuat gua cukup pusing ya, di mana gua harus menghitung color timer sampai-sampai gua menggunakan yang namanya jurus Mangekyou Sharingan gua, oke? Seperti yang kalian tahu bahwasannya gua adalah keturunan dari Uchiha yang telah hilang, oke? Siap, oke? Jadi kali ini Future Universe atau Harga Kudo, gua akan siapkan salah satu tantangan lagi yang gak jauh beda dengan tantangan yang pertama gua untuk lu ya. Tapi yang harus lu ingat satu hal adalah bahwasannya tantangan kali ini tidaklah begitu mudah, dan yang pastinya lu harus berusaha untuk bisa menaklukkan tantangan gua kali ini, karena jumlah subscriber lu pasti lebih banyak daripada dulu ya, oke? Dimana saat gua tantang lu dan sekarang subscriber lu sudah hampir 180.000, wow. Pencapaian yang cukup sangat memuaskan bagi gua, oke? Walaupun sekarang gua belum mencapai, tapi gua akan berusaha untuk mengejar ketinggalan gua dengan konten-konten menarik gua. Dan anggap aja tantangan ini adalah tambahan untuk konten baru lu di channel lu, oke? So, jadi buat kalian juga mungkin yang ingin ikutan challenge ini, kalian juga boleh ikutan di challenge ini. Yang pastinya satu pesan dari gua adalah untuk ikutan challenge ini, yang pasti jangan emosi, dan ini jangan jadikan kalian dendam sama gua, oke? Jadi ini hanya sekedar have fun, sekedar challenge biasa, dan hanya menguji ke apa kalian, menguji konsentrasi kalian aja dalam challenge kali ini, oke? So, challenge-nya seperti apa? Sebentar lagi akan gua berikan videonya kepada kalian, oke? Jadi mungkin itu aja untuk pesan dari gua ya. Semoga buat kalian semua yang ikutan challenge ini, ucapan dari gua adalah selamat berjuang dan selamat melatih pikiran kalian. Oke? Okay? Good luck, my friend, and good luck for you, Future Universe.